Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Minggu tanggal 5 November tahun 2023. Saya berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang, tepatnya di tempat parkir sekaligus cucian bus. Hari ini cukup lumayan ramai. Tadi malam Jakarta diguyur hujan cukup deras ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkah. Di atas itu ada juragan 99 Scania. Ada Magu Madogismo ke depan. Ini ada HR064 Carina. Kemudian ada 002 Fortuner. Kemudian ada Mazda. Kemudian di sebelah sana itu ada 085 yang dulu bernickname Condromowo, sekarang polosan. Cukup lumayan ramai. Di belah sini ada Sinar Jaya 5 JAC. Itu di Discovery belak sana. Yang ini ada Jasa Citra Sekar Harum ke Bungkulu. Sama ada Putra Lavesia juga ke Bungkulu. Sini ada Budiman ke arah Banjar. Kemudian ada Rasa Sayang, Bima Mataram Denpasar sampai Jakarta. Kemudian ada Mawar ke Surabaya. Di sebelah sini ada Gumarang Jaya. Kemudian di sebelah sini ada Zentrum MK tujuan ke Madura. Kemudian di belakang ini ada satu lagi Haryanto 075 Al-Basid. Cuaca cukup mendung ya, karena semalam cuaca deras. Nah, di atas ada ANS Bodi Patrot Bare Moradati Prima. Sibukan pagi hari, kru sedang cuci besi. Ada yang repair, perbaikan kecil-kecil sebelum diberangkatkan. Ada Adiputro, ada Rexus dari Piala Mas, Adiputro, ada Laksana, ada Adiputro, itu ada Rahayu Sentosa, Adiputro, ada Laksana. Tiga enam San Maru masuk ke parkiran. Ya, beginilah kesibukan Terminal Pulau Gebang kalau pagi hari. Para kru armada menyiapkan armadanya agar tetap
Prima ketika nanti jalan ya. Ini ada kru dari Travelesia yang sedang cek-cek mesin karena mungkin ya perjalanannya cukup jauh ya. Bengkulu. Ada Budiman ke Banjar. Ada Gumarang Jaya SR3 Laksana terbaru Zentrum MK. Biasanya kalau minggu itu armada dari barat nggak begitu banyak, cuma ini di sini lumayan. Padahal ini ya minggu biasanya yang armadanya nggak begitu banyak karena didominasi armada dari arah timur ke barat. Ini ada GTS, jangan body double decker Volvo B11R 450 horsepower. Biasanya mulai terik karena hari ini sudah menunjukkan pukul 7:30.